guys, sekarang aku lagi ada di Paris Selatan. Ini namanya Jalan Distrik 14. Dan di belakang aku ada gedung paling tertinggi di Paris, namanya Tour Montparnasse. Sebelah sana ada Gare Montparnasse, yaitu stasiun yang mengarah ke Prancis Barat. Beb, sekarang kita lagi di mana? Kita lagi di Montparnasse. Kita lagi mau cari makanan ya, karena dari pagi kita nggak makan. Ini udah jam berapa ya sih sebenarnya? Nggak tahu. Hah? Ini udah sore. Wah, udah mau jam 5, kita belum makan. Kita belum sarapan, belum makan siang juga. Yeah. Jadi aku lihat ini ada, kayaknya ada tempat baru. Nggak tahu kalau baru, tapi karena aku udah lama di Indonesia ya. Tapi ada tempat namanya Food Society. It's food court di sini di Paris. Sebenarnya food court nggak banyak di Paris ya, beda sama Asia ya. Jadi aku mau coba. Mudah-mudahan kita bisa dapat ini makanan halal ya, karena aku nggak jamin sih. Tapi kita coba ya. Yes, karena memang di sini kita harus pilih-pilih makanannya, tentunya juga tempatnya. Dan di sini pemandangannya seperti biasa ya, Paris selalu indah. Ya hari ini sih nggak begitu indah ya, karena beberapa hari yang lalu kita ada grève. Jadi ini apa, buruh yang berhenti kerja ya? Oh iya, kayak di Indonesia kayak demo buruh. Ya yeah, gitu. demo buruh. Kalau di Prancis namanya apa? Demo grève, buruh. Grève. Ah. Kalau kalian dengar grève berarti ada di TV, berarti ada demo buruh. Ya yeah, sangat sering kalau di negara aku. Dan ini kalian nggak bisa lihat, tapi nggak ada yang angkat sampah. Jadi di pinggir jalan banyak sampah hari ini. Penuh. Yes, sayang sekali ya, kota yang indah, negara yang indah jadi terkotori hari ini. Aku nggak tahu kenapa, sangat kotor, nggak kayak biasanya. Ya, karena buruh yang angkat ini, yang angkat sampah, berhenti kerja, lagi stop, lagi ngambek. Ya. Oke, nanti ketemu lagi di tempat makan. Untuk yang mau makan di sini itu 28 euro ya, 450.000 cuma untuk dua ini. Aduh, kadang-kadang aku kangen Jakarta ya. 450.000 di kaki lima aku bisa makan sebanyak apa ya, aku bisa traktir satu kantor kayaknya. It's time to coba makanan. Punya aku yang beef ya. Kamu apa? Chicken. Kita coba beefnya dulu. Tender. Empuk. Dagingnya empuk. Dan diasap.
Agak ya rasanya kayak apa? Di Jakarta namanya makanannya di Jakarta. Kita sering makan apalagi. Tempatnya? Aku lupa. Iya, aku lupa juga. Nanti aku tulis di situ namanya. Ini dagingnya benar tender, soft gitu loh, lembut gitu. Terus berasa di seperti kiwi. Lembek. Terus berasa di lidah itu ada rasa smoky-smokinya berasa banget. Berarti ini makanan gak fail ya, ini enak. Tapi dompet dia bilang fair. Dompet kalau di sini udah langsung kering tipis. Makanya orang Prancis sebenarnya lebih prefer makan di rumah. Dan mereka juga pinter masak. Rata-rata cowok, cewek, mereka bisa masak. Udah nggak aneh. Ini sama rotinya. Rp450.000 kita dapat cabai ya. Oh ya. Kalau untuk orang Indonesia yang paling penting ada cabainya. Dagingnya dikit nggak apa-apa. Cobain ya pakai ini. Wah. Ini cabai untuk anak kecil tahu. Gak ada rasa. Cabainya gak pedas. Gak pedas. Kalau kesini bawa cabai sendiri. Kalau bagi orang Indonesia seperti aku, gak pedas. Ini ada kayak ini arisa sama sos blanc. Mereka dicampur sos pedas sih. Jadi rasanya pedas asam gitu. Untuk orang Prancis ini pedas, tapi untuk orang Indonesia ini seperti strawberry. Enggak ada pedas. Aku nggak bisa ngeliatin tempatnya juga. Let's go kita makan. Tuh ada juga ini anti pacar, anti cium pacar. Bawang Mumbai. Maksudnya bau. Bawang Mumbai. Enak kok, tapi bener nggak pedas. Kamu enak kok. Kita makan dulu ya. Kita mau cobain, ini ada mochi rasa-rasa. Kamu pilih yang mana? Kacang lah. Dia suka kacang, curang milihnya yang kacang. Oke, gak apa-apa, coba dulu ya, nyobain satu. Beli, bayar Beb. Bukannya kamu yang bayar. Ayo bayar Beb. Nantilah. Om pimpa alayum. Nah, kamu sweet bayar. Beneran. Akhirnya keluar. Ini udah malam. Ini masih dengan gedung yang sama. Tapi ini gimana ya? Bawa aja. Kan gak apa-apa. Rekam suka ke bawah nyari minum sama nyari minum.
Kamu yang cari minum. Aku yang kehausan, sumpah. Tadi kayaknya banyak garamnya. Now Saint-Germain, but now we're going towards Saint-Michel. Yes, kita masih tetap jalan-jalan. Bagus banget, tapi rame, banyak orang. Iya, yeah, banyak orang dan trotoar sangat sempit. Dan orang di sini gede. Orangnya tinggi-tinggi, gede-gede. Bukan tinggi-tinggi, nggak begitu tinggi, tapi gede-gede. Ya. Sama juga ini banyak tempat tong. Kamu di sini, kamu siapa? Gila. Berjalan kaki. Tapi seru berjalan kaki di Paris. Tapi ada satu yang komplain mulu. Ini kaki-kaki. Jempol aku. Kaki-kaki sakit. Iya. Tadi seharian lagi diet olahraga, jadi efeknya mungkin berasa. Oke, okay, jadi kita mau sampai Saint-Michel. Di Notre Dame, di sebelah sana ada Saint Michel, terus di sana lagi ada La Monnaie, dan di sebelah sana ada Saint Brithier. Indah banget pemandangannya di sana, di sebelah sana ada museum terbesar di dunia, namanya Museum Le Louvre, dan di sana juga ada lukisan terkenal, yaitu lukisannya Mona Lisa. Dan juga dulunya tempat tinggal Raja Prancis sebelum Versailles. Di belakang aku ada statue atau patung. Ini adalah salah satu Raja Prancis, namanya Henry IV atau Henry IV. Dia bermarga Bourbon, dan dia adalah satu raja yang dulunya beragama Protestan, tapi masyarakat Prancis pada zaman dahulu ingin raja ini berpindah menjadi Katolik, dan akhirnya menjadi Katolik. Dan dia dibunuh oleh Ravaillac, nggak jauh tempatnya dari sini. Pemandangan indah, malam minggu, di bawah lagi ada Bateau Mouche. Kalian udah tahu kan, aku pernah videoin.
banget. Dan di sini jadi satu gerbangnya, mau sepeda, mau bawa kuda, kambing, ini semua masuk satu. Skuter ya jadinya agak penuh, nggak biasanya sih enggak. Bobo dulu ya. Mobil kita ya. Akhirnya kita udah nyampe di rumah. Sumpah capek banget tapi happy. Oke guys, kita pamitan dulu ya, soalnya mau istirahat juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.